Hai semua, di video kali ini pasti kalian udah pada tahu ya aku mau bikin apa. Ini seblak yang lagi viral yaitu seblak Abang Rafael. Cara bikinnya gampang banget, kalau kalian penasaran tonton video ini sampai habis ya. Untuk bahan utama, aku punya kerupuk mentah. Ini kerupuknya susah banget dicari karena mungkin lagi viral ya. Aku rebus dulu kerupuknya. Rebus sampai empuk ya. Selagi nunggu kerupuknya empuk, aku mau siapin dulu bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya, aku punya 3 bawang putih, 3 cabai rawit, dan 15 cabai hijau ya, untuk kepedasan sesuai selera aja. Kemudian garam, sedikit micin, dan gula pasir ya. Lanjut, aku mau ulek ya. Uleknya kasar aja. Kalau udah, aku kasih potongan daun bawang. Siram dengan minyak panas secukupnya ya. Menurut aku minyaknya lebih banyak lebih enak ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan daun bawangnya layu ya. Ini ya udah cukup. Lanjut, terakhir aku masukkan kerupuknya. Ini kerupuknya udah empuk. Dari baunya aja ini udah enak banget ya, gurih. Aduk sampai rata. Dan ini udah siap disajikan ya. Seblak viral ala Abang Rafael. Tampilannya menggoda sekali. Sekarang aku mau coba dulu ya. Ini rasanya beneran enak banget. Rasanya juga udah pas, pedasnya juga pas. Kalian boleh coba resep ini karena nggak bakal ngecewain. Terima kasih, dah.